Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Hari ini pesan pengembalaan adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, Craig Crossell, pendiri gereja Life Church, saat pertama bertemu istrinya, Amy, terkejut karena Amy mengatakan ia hanyalah mahasiswa rata-rata. Sebab itu Amy baru menempuh tahun kedua kuliahnya. Alasannya, ia bukan murid yang menduduki peringkat terbawah, tetapi juga tidak teratas. Padahal, Craig sangat terkesan pada kecerdasan ketajaman pikiran. Beberapa bulan setelah mengenal Amy, Craig menanamkan keyakinan padanya dengan berkata, "Aku tidak rata-rata. Allah membuatmu sangat-sangat cerdas. Mulai semester selanjutnya, berbekal gambar diri yang baru. Amy tidak pernah mendapat kurang dari A selama sisa studi di universitas." Saudaraku, Petrus murid Tuhan Yesus yang sok berani, tetapi juga ragu-ragu bertindak. Peristiwa penyangkalan Petrus membuktikan betapa pengecutnya ia sebenarnya. Namun, segalanya berubah ketika Yesus bangkit dari kematian. Kemudian dia mengatakan kepada Petrus, "Peliharakanlah domba-dombaku." Yesus menanam keyakinan dalam diri Petrus bahwa kamu bisa, kamu mampu, kau kuutus. Perubahan supranatural pun terjadi. Keberanian Petrus yang sebelumnya terbatas oleh tekanan kini menjadi tak terbatas. Petrus tidak lagi sok berani, melainkan benar-benar berani. Terbukti hari Pantekosta, dengan berani Petrus di hadapan orang banyak berkata, "Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus." Olehnya 3.000 orang diselamatkan. Kepada kita semua, Yesus menanamkan keyakinan yang sama. Setiap kali kita merasa tidak mampu, Yesus berkata, "Kamu bisa, kamu mampu, kau kuutus." Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara semua.